Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Temanggung dengan banyak sekali situs yang sangat menarik. Berikut adalah dua dari banyak situs yang ada, yaitu situs Karang dan Yoni di Desa Ngropo. Temanggung merupakan daerah bekas peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang menyimpan banyak peninggalan-peninggalan sejarahnya. Salah satunya adalah situs Karang di Dusun Karang, Desa Ngeropoh, Kecamatan Kranggan. Ayo ikuti saya. Saat ini saya berada di situs Desa Karang. Di situs ini terdapat dua arca, yaitu arca Nandi dan arca seorang Dewi. Situs Karang terletak di Dusun Karang, Desa Ngeropoh, Kecamatan Kranggan. Di situs ini terdapat dua buah arca, yaitu arca Nandi dan arca seorang Dewi yang diduga bernama Dewi Durga Mahesasuramardini. Dahulu, arca ini ditemukan di pekarangan warga. Sekarang, arca ini telah dibakar agar tidak rusak dan tidak hilang. Terus ke arah selatan. Tapi mengapa belum ada 5 menit, belum ada 2 menit kok sudah geleger, katanya turun di Segoro Kidul, Samudra India. Apa iya? Saya tanda tanya, karena di sana itu jauh sekali, kok tidak ada 2 menit kok sampai sana. Berapa kecepatan itu menurut pemeriksaan dari kebudayaan Temanggung? Di situ ada peninggalan senjata katanya, nah, tapi entah karena tidak digali, malah sudah 3 kali dicuri orang, kembali lagi 4 kali itu artanya, entah nggak kuat, entah tidak ada yang membeli, entah sama nekonangan harus dipikul 4 orang. Sekarang saya berada di situs yang kedua, yaitu tepatnya di Desa Ngeropoh, dan bisa kita lihat di sini ada sebuah yoni. Keadaannya sudah aus ya, ini terdapat jamur-jamur. Situs Ngeropoh terletak di halaman rumah seorang warga. Menurut keterangan penduduk, dahulu terdapat 2 buah yoni, tetapi pada waktu diadakan pengecekan hanya terdapat 1 buah yoni, sedangkan yoni yang lainnya sudah dihancurkan. Yoni yang ditemukan keadaannya sudah sangat aus, terutama pada bagian atas dan ceratnya. Yoni terbuat dari batu andesit. Saya ketahuan-tahuan malam gimana nanti Gatuh sembilan itu konten wali aja antara ujian itu yang betang kuburan itu kan. Dan itu konang nyai repeh gitu. Nyai repeh itu gak wali. Itu jadi sepatani kalau wali ini itu. Oh nanti ya tua bungso Pak Payu Rabi. Wah kok wali kok nyepatani kalau ngono gaung masjid akan jadi. Anjir, niku kencengnya niku tendang bugi, niku batalnya niku ditendang bugi sebeduk niku. Batalnya nggak pun bocor nanti kanu bocor niki. Jalan ini niku meng, jalan niki kantor jenengan sawah niku, sawah sawah sebeduk. Dan mustakan niku mampu tekan Demak. Nah biar nanti mau nek Demak Kliwon, sosok Kliwon niku, kalau mau nyok ngeliru niku kembang. Kembang menyanyi udah gitu, kamu itu kan, kentangnya.
Neng ngapun deh, sing anu iki nek tiang iki nggih mboten tiang kebing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Drama Present, di mana kita akan melaporkan hasil reportase sejarah kita yang kita laksanakan di Desa Ngropo, Kecamatan Gragang. Ya, jadi kita berangkat pada pukul 9 dan kita berjalan menggunakan motor, yang dimana kita menemukan dua situs yang ada di Desa Ngropo. Yang pertama itu situs Karang, yang kedua adalah situs Yoni yang ada di Dusun Ngropo. Yang pertama, kami mengunjungi situs Karang di Desa Ngropo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Di situs itu terdapat sebuah arca Nandi dan arca seorang Dewi, yang kemungkinan Dewi itu bernama Dewi Durga Mahesa Suramadini. Yang kedua, kami mengunjungi situs di Desa Ngropo, yaitu sebuah yoni yang terletak di depan rumah Bapak Dalim. Yoni itu cuma ada satu, tapi tadinya itu ada dua, dan yang satu itu sudah dihancurkan untuk pembangunan masjid. Sebenarnya, kita, kelompok kami, akan mengunjungi tiga situs, yaitu ditambah dengan situs di Desa Temandang. Namun, ternyata setelah sampai di desa tersebut, situs di desa tersebut sudah hilang karena sudah dipindahkan oleh pemilik lahan. Kami mengalami berbagai macam kendala, seperti kehabisan bensin dan tersesat. Setelah kita tidak tahu jalan, kita mulai bertanya kepada warga sekitar tentang keberadaan situs yang akan kami kunjungi, dan akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Dari kedua situs tersebut, keduanya pernah diselamatkan oleh masyarakat sekitar, mulai dari gayung yang terbang ke arah selatan, dan mulai ketika menduduki sebuah situs tersebut terjadi keanehan. Contohnya Dioni tersebut, seorang yang duduk tidak bisa berdiri lagi karena lengket. Dari dua situ tersebut. Situ tersebut. Tahu sih.